saudara kenal. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Kang Ito selaku produsen dari Umpan Jempol dan Pelangi. Mana Kang Ito? Selamat datang lagi. Oh iya, itu dia. Dari kejauhan sudah kelihatan ya Kang Ito ya. Kami ucapkan juga selamat datang untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua PPS Taman Haryanto. Kita milam pertama, mengadakan milam pertama karena kita pemula. Mudah-mudahan kedepannya akan lancar dan langgeng. Ini pembina saya dengan Pak Jimmy. Mungkin sudah nggak asing lagi dengan beliau. Karena beliaulah yang melakukan untuk FS berdiri. Ya. Jadi kita akan mudah-mudahan setiap tahun kita akan mengadakan macam seperti ini, acara seperti ini, Milan dengan JFC pusat dengan dibantu dengan kawan-kawan. Saya itu mungkin dari Pak Jimmy di ya ini dari ke-6 JFC ini kalian pengukuhan komunitas ini ketuanya. Semoga acara ini sukses. Amin. Mantap. Ketemu lagi dengan Maung Fishing. Jangan lupa like and comment dan subscribe di Empang Palem Kevin. Semoga jos. Halo. Selamat datang. Halo, Pak. Ya, mudah-mudahan nih kita nih lanjutkan nih. Ya kan? Wah, sebentar lagi, Pak. Sini gua bikinin, Pak, mau. Sini gua bikinin. Enggak. Mau. JFC mantap. Jos. Sip, JFC. Pan kroto. Mandi kroto. Ya iya kan yang nyuruh. Panti gua. Gila. Bos. Oke, siap. Mantap. Yeah. Oke, jantuk. Yeah. Itu yang gua mau tuh kayak gitu. Oke, keren, oke, cot. Bos, bos. Ini bos satu, bos dua dong, bos. Mantap. Sarapan, jos. Makan dulu. Assalamualaikum. Top Margoto. Sip. 8,5 ya jadinya ya. 800. Enggak, Pak, bonding. Bonding di sini aja bisa. Bonding pisain aja, bonding aja. Transfer enggak apa-apa ke situ ntar kemarin. Ya, 1, 2, 3. Oh, yang belum jangan curhat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salawat kita, salat dan salam kita panjatkan untuk Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang istiqomah. Mungkin sebelum kita memulai acaranya, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Setuju Bapak Ibu ya? Agar acara kita berjalan dengan lancar. Al-Hadi walaupun yati soliha al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, di hari ini adalah acara pengukuhan JFC Kortim KFS Kemuni Fishing Streetnya. Saya kira tadi pertama KFC Bang Sand Club ya. Baik, untuk acara ini pertama-tama marilah kita berikan waktu untuk sambutan dari Ketua KFS yaitu Bapak Rudi Haryanto. Untuk beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, saudara, pagi ini kita sehat semuanya. Oke, untuk acara pengukuhan KFC Korpil yang pertama diadakan di Empang. Gampang, Kevin, saya terima kasih sebagai tuan rumah, saya minta ucapkan terima kasih. Dan saya terima kasih kepada sponsor yang sudah mendukung acara ini yang sedang berlanjut. Mudah-mudahan di tahun depan ataupun di tempat yang lain kita mengadakan acara seperti ini. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu sponsor ya yang sudah cukup banyak mendukung acara pengukuhan Kemuning Street. Iya. Jadi saya tidak bisa satu persatu tersebutkan nama-namanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dukungannya kepada Kemuning Street, Kemuning ya. Jadi itu aja sambutan dari saya. Sekali lagi saya tidak menyebutkan satu persatu. Yang penting kita lancar dan jaya. Ya, itu aja dari saya sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua kita Bapak Rudi Haryanto. Selanjutnya kita akan membacakan doa agar acara kita berjalan lancar dan semuanya dapat juara ya. Enggak mungkin ya. Masih ada juaranya ya. Kami persilahkan kepada Bapak Kamal Adrian, mana? Cang Kamal, mana Cang Kamal? Cang Kamal mana untuk membacakan doanya? Kami persilakan. Nah, ini Cang Kamal ini. Silakan Cang Kamal. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta di bawah naungan YFC. Event hari ini sebelum kita lakukan lomba, marilah kita berdoa. Berdoa untuk diri kita masing-masing dan juga untuk Kortim KFS yang mana pada hari ini adalah pengukuhan untuk menjadi salah satu korwil dan kortim di Jakarta Fishing Club. Untuk pembacaan doa sama seperti biasa tadi juga sudah dibacakan suratul Fatihah. Maka doanya juga kita bacakan dengan suratul Fatihah khususnya untuk diri kita masing-masing agar lomba pada hari ini diberikan kemudahan, dilancarkan dari pagi hingga sore dan pulang masing-masing membawa amplop kalau ada. Allah hadinia wa kulinia bin soleha wa ila dutin nabi al-Fatihah.
Selesai, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa protokol kesehatannya juga dilaksanakan, memakai masker dan kalau jaga jarak agak susah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cang Kamal. Selanjutnya akan ada pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Ketua KFS yaitu Bapak Rudi Haryanto, dan nanti akan diberikan kepada ada 3 orang ya. Om Bowi, mana Om Bowi? Om Bowi, Kang Ito, dan ketua dari MNC Club Bapak Norman. Mana Om Bowi? Om Bowi, Kang Ito. Om Bowi sebelah sini, Kang Ito nomor 2, nomor 3, Norman. Ketua mana ketua? Oh, iya. Jangan ngurusin KFS ya, Bapak Rudi mana? Yuk, hitung ya. 1, 2. Potong tumpeng dulu. Mana Pak Rudi, diserahkan pertama kepada Om Bowi. Om Bowi sih. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Amin. Silaturahminya tetap terjaga. Amin. Sampai anak cucu ya. Nanti sampai ketemu di Minapuri. Amin. Amin. Raja Baito. Amin, amin. Ayo mana fotografernya dulu. Musik. Ya, apa ini? Musik. Apa ini? Ya, mau apa ini? Ini ya, 1, 2. Ini kan anak pintu. Yo. 1, 2. Di kamera ya. Lihat kamera. Bapak Mas. 1, 2. Terima kasih Om Bowi. Selanjutnya dari 1, 2. Terima kasih sudah bersedia untuk disediakan tempatnya ya. Dari KFS Community Fishing Street, kita lihat dulu dapat lapak nomor berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Urutannya ke 04 nomor 4. Selanjutnya dari JFC Petromax. Ada sesi ya. 02 JFC Core Team Gatra. Pas nomor 3. Selanjutnya JFC Korwil Ciputat Reborn. Nomor 1. Selanjutnya dari JFC Core Team KPMD. Masukin lagi ke nomor, 05. Nomor 5, pas. Selanjutnya JFC Korwil Depok. Iya, tadi sih pas semua itu. 07. Pas, nomor 7. Kita panggil berarti. Undangan. Untuk kamu undangan ya. Untuk Kang Ito dulu. Undangan aja dulu, undangan. Untuk kamu undangan ya. Terakhir 06. Yang pertama tetap mengikuti aturan protokol kesehatan, anjuran pemerintah, memakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Yang kedua, KD hanya diperbolehkan 1 orang di tiap lapak. Yang ketiga, dilarang umpan pelet dan sejenisnya. Yang keempat, dilarang menggunakan bendingan. Yang kelima, hanya memperbolehkan umpan putih dan kuning. Yang keenam, rangkaian kail maksimal hanya 3. Yang ketujuh, hadiah boleh double. Yang kedelapan, ikan induk yang tidak termasuk kategori juara akan tetap dihitung dalam total timbangan wilayah. Yang kesembilan, sebelum ikan induk diturunkan, jika terjadi strike, tidak masuk dalam timbangan.
Yang terakhir, apabila induk double strike dengan ikan rame tetap ditimbang. Sudah jelas semua peraturannya ya bapak-bapak ya. Mungkin ada yang mau ikut sih? Bawang pising, jos. Yang gurih ini mah. Yang mau, yang merasa sudah daftar tapi belum menyerahkan uangnya ya. Ini. 2 30 Pai dan Tandem dan Cime nomor 29 Bidadari Berjenggot dan Tandem 30 Pai dan Tandem 35 Pardi dan Tandem 28 CK77 dan Tompak 26 Neng Ara dan Tandem 22 Bungkol Junior dan Tandem 1 Selanjutnya untuk KSR KFF pun terlimas Zakana dan Bengal 41 Ariel dan Daniel 31 ini gak jadi begini dari KMB Toko Teles 7 Dadung Okay. Selanjutnya, ya. Kang Rian SS Bandung 46, Aperi Umpanane 4, Aam Bambon Pising 6, Om Boli 43. Waktunya masih panjang. Yang kepada peserta sekali lagi kalau apabila mendapat ikan super itu tidak masuk ya. Kapitennya bos. Dari kontingen Ramas bisa perwakilan. Kang Eto. Mau pusing, oke. Ya. Asik. Donasi juga dari ini ngapa bisa rame-rame nih? Boteng nih. Petromax semua ini. Donasi dari MNC Fishing Club. Dan steak juga dari KFF.
dengan timbangan, jika ingin menjadikan saksi saat penimbangan boleh, silakan maju. 40 kilo sisi kiri, 40 kilo sisi kanan, jadi biarin berimbang. Maaf ya Om Bowie, Bang Jai. Ayo dong, lapor 5, makan mulu, ikan dong jemulan. 8.38. Terima kasih, nanti donasinya akan diantar. Baik-baik tuh ikan, siapa yang dapat nih? Kita lihat muka-muka yang sudah stres belum dapat. Oh, juaranya diangkat dulu. Bapak-bapak juaranya angkat dulu. Ayo, juaranya diangkat dulu ya. Juaranya angkat dulu. Ayo yang teriak-teriak tuh angkat juaranya. Teriak lagi. Belum. Nanti. Satu lagi, sabar. Keluar deh itu suara asing gue. Sabar. Oh, gak bisa dong. Belum. Ntar dulu, sabar. Siapa yang sabar dapat babonnya paling banyak. Amin. Ya, 1, 2, 3. Oke. Siapakah yang ngegentak pertama kali? Lapak nomor 23, Pito. Lapak nomor 18, Bang Rohim. Lapak nomor 44, Moro. Lapak nomor 1, Jempol Junior. Lapak nomor 19, AM. Lapak nomor 6, AM Bandon. Lapak nomor 15, Telaga Mas B. Lapak nomor 40, Jamal Bito. Lapak nomor 33, Maya. Ayo, siapa lagi yang di atas itu yang diikut induk keliring? Ya, next. Ya, Bang Moro. Itu berat 1,7, jadi tidak masuk naik kategori 2 off. Itu dengan perhatikan 2 kilo 84 on. Untuk induk sementara 2 mengarah di lapak 22 dengan berat 268. Untuk ketiga induk sementara di lapak 6 AAM Bambun dengan berat 266. Untuk induk keempat sementara dipegang oleh bidadari berjenggot di lapak 30 dengan berat ikan 262.
Hah? Dari rumah kan. Tempat gue kan orang kan dapat undukan lagi ya.
Kan dikasih bocoran, mancingnya belum cumcoran masih dikit mepet takar, ya udah gua butuhin aja. Bantuan dapat babon. Nah ini bang, partner kita bang, atas dasar doanya Bapak Agus nih bang, jadi ini nyentak babon dia. Jangan. Udah ini aja bos, gimana dia? Orang makan sama mangkoknya kali. Itu turun maksudnya di berapa? Total yang kembar 63, lapak 16 dan lapak 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 5X. Sendiri lo, bilang nggak? Bilangin. Lo hitung aja. Apabila di sana ada yang nambah, dihitung. Yo, Andi nama satu lo. Bila di situ ada nambah. Lapak 12 ya. Lapak 12 nambah satu. Lapak 12 nambah satu. Lapak 12 nambah satu. Ya. Super. Supernya satu. Supernya dua. Kalau supernya tiga nih. Super tiga. Oke. Okay. One, two. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, ekor. 29. Supernya 1, 2, 3, supernya 4 ya. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 38, 39, 39. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, 41, 42, 43, 44, 44. Keren gak ada ya? Bener kan? Wow. 2. Lapak berapa nih abangku? Lapak 38. 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 8, 5, 9, 60, 61, 62, 63, 64 ekor. 64. Mantap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 5, 6, 10,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Siktu. Siktu. 66 ekor. Itu. Ya. Ya, ya, angkat. Banyak dia banyak. Minggir. Minggir. Ayo Pak Bocin. Banyak kak? Ada kak? Ya. Pakai umpan berapa? Pakai umpan apa noh? Ya. Ada hadiahnya itu minta sama Pak Bocin. Ada hadiah. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 selesai. Ya, angkat juaranya. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak kalian. Bilang perdana KFS Jos. Perdana KFS. Ayo bareng. Perdana KFS Jos. Bilang perdana 2,84. Yes. Bilang pertama KFS. Mantap. Perdana. Bilang perdana KFS Jos. 2, 3. Bilang pertama KFS Jos. Pertama KFS Jos. Ya. Yo, hitung ya. 1, 2, 3. Milan pertama KFS Jos. Berapa itu? Berapa itu? Mantap, 5 juta Bang Kucai. Makan-makan nih. 1, 2, Milan pertama KFS Jos. Ayo, udah. 1 2 3. Milan pertama KFS Jos. Milan pertama KFS Jos. Ayo. Silakan. Juara berapaannya, Om? Juara induk pertama. Berapa berat ikannya? 2,98. Ini dari mana nih? Dari KFS, ya. Tadi lapak duduk total umum C. Dari Selada Masbun. Milad KFS baru. Lapak nomor 15. Milad perdana KFS Jos. Di sini enak. Satu, dua, tiga, X ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini kolam pemancingan Telaga Mas Bay ikut serta dalam acara milad pertama KFS. Semoga KFS kedepannya semakin jaya. Acaranya berjalan meriah, jos, ikan rata, makannya bagus, panitianya perfect, pelayanan kantinnya top, kebersihan empangnya bagus, salut, parkirannya enak. Jangan lupa mancing, datang ke kolam pemancingan Kevin Palem. Hari ini juga Telaga Mas Bay alhamdulillah mendapatkan total wilayah A dan total wilayah prestasi gabungan umum. Terima kasih pada panitia penyelenggara KFS, semoga KFS makin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telaga Mas Bay Jos. Jos. Iya lupa.